Hello, hello, hello. Hai, assalamualaikum. Apa khabar? Selamat datang ke channel Naim Joker. Okay, video kali ni kita pergi makan dekat antara kedai yang top jugalah, dekat Beras Tagih. Beras Tagih Acacia Cafe and Restro dekat Beras Tagih. Okay, suhu sekarang ni baru maghrib. Baru lepas maghrib, suhu dia 20 darjah Celsius. Ini restoran halal ya. Halal, apa kata kita masuk dulu ke dalam. Oke, okay, satu dulu nih. Oke, okay, ni view kedai dia memang menarik lah. Dengan pokok atas, binaan dia. Adik, pilih adik. Pilih dek. American. Kopi dek. Kopi. Mana Americano? Coklat. Nak coklat. Kalau menu di sana. Buah naga tu ke? Iya, buah naga dia. Yang putih merah. Ke yang merah? Merah dia. Merah ha? Umar? Apa? Tengok. Ikan gurami ni ikan apa? Ikan gurami dia ikan tawar dia. Ikan tawar semacam nila juga. Oh. Tapi lebih besar dia. Menu tempe. Di sini. Pak ambil jamur crispy. Jamur crispy-nya berapa, Pak? Satu. Satu. Lepas tu ambil terong. Terong sambal. Sambal. Terong sambal teri. Kalau Blora dia cuma ditaruh kecap aja. Oh, Blora kecap saja. Iya. Yang dia sambal apa ini? Ini apa? Ini Madura. Madura. Okey, kalau ayam atau sapi? Ayam. Ayam. Dia berapa cucuk dia bagi? Iya. Yeah. Berapa tu? Tusuk. Ayam atau sapi? Ayam. Sate ayam Madura. Ayam Madura. Hati ayam Madura Belanda, turun Belanda dingin. Lepas tu last brokoli goreng. Brokoli tepung. Tepung satu. Satu. Jus buah naga. Terus sambal. Terus sambal. Iya. Okey, ni sate ayam Madura Beras Tagih. Kasia. Dan ini terung sambal. Sambal. Nah, terung kita kat Malaysia baru semai benih. Jadi kita makan kat Beras Tagih dulu. Okey, ni telur dadar dia. Lain dengan tempat kita lain. Telur dadar dia. Cara tunggu yang lain, kita jamah sate dulu. Sate ayam Madura. Jamur goreng tepung. Cendawa lah, cendawa tiram. Bau dia macam tepung pestari. Dan ni brokoli celup tepung dia. Tinggal satu lagi. Ikan kerapu masam manis. Dia makan brokoli? Sedap. Ya. Adik makan sayur?
Okey, dah lengkap dah makanan yang ada tadi. Okey, kita nak menjamah nasi. Okey, sate dah habis dah. Ni ikan las tadi. Kerapu masam manis. Tolong buka ket. Makan, makan. Alhamdulillah, selesai menjamu selera di Akasia ni. Kita duduk dulu, healing-healing dulu, layan suhu. Dulu suhu kat sini sekarang 20 darjah Celsius. Okey, lebih kurang dekat kamera jugalah. Dengan angin sampai-sampai suhu 20 darjah Celsius. Sampai ketulan juga. Pagi esok tak tahulah macam mananya. Ni ruang makan tingkat satu belah dalam. Dia ada satu tingkat lagi belah atas tapi dia tutup. Mungkin customer ramai nanti dia buka kot. Okay, selesai makan di Akasia. Jangan lupa ya, like, komen dan subscribe saya punya channel Nak Enjoy Ke. Terima kasih. Jumpa lagi. Thank you. Bye-bye, Dek. Bye-bye.